خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان آلاء ربكما تكذبان Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya dan ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan buah kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhan
nikmatkah nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.